Okey, pertama untuk remote ini switch dia okay, on. Okey, bila keluar warning macam tu, okey, tolak stick yang sebelah kanan ni ke atas je. Okey, so dia jadi neutral. Okey, untuk buka cabin dia, just angkat macam ni dia perlahan-lahan. Kat letak tepi. Okey, lepas tu connector, bateri kat dalam ni, case ni. Okey, kita terus connect. Okay, lepas tu on switch yang ni. Okey. Lepas tu kita pasang balik kabin. Masuk, sarungkan perlahan-lahan. Lepas betul-betul dia ke tapak ni. Okey. Okey dah, titik. Okey. Untuk pengetahuan, bonet ni dia tak boleh buka . Dia sikit je lah, sebab kalau buka takut dia punya engsel dalam tu tercabut. Okey, untuk start, stick sebelah kiri . Okey, itu saja.